Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Bekas istri Hafiz Rosdi, yaitu Nurul Syuhada sebelum ini, ada berkata dirinya terbukti tidak menipu soal hubungan bekas suami dan penyondol Atirah Yuhada sewaktu mereka masih berstatus suami istri. Bahkan berkata, perkawinan itu merupakan hajat Hafiz sejak mereka masih bersama lagi. Kebanyakan netizen yang membaca luahan hati ibu tunggal itu menyokong agar dia teruskan hidup tanpa perlu fikir lagi bekas suaminya. Bahkan memberi kata-kata sepengat bahwa Syuhada atau Prusyu tidak rugi dengan tiada Hafiz dalam hidupnya lagi. Sekadar info, Hafiz Rosdi dan Atira telah selamat disatukan pada 16 Desember Sabtu lalu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.